Sejak kapan Amazon jadi samudra? Pindah di sini, guys. Minta Julas and welcome back to my channel. Video kali ini tadi temenin sama temennya Intan. Namanya siapa? Indah. Namanya Indah, sesuai sama namanya, rupanya juga indah banget. Jadi Indah ini salah satu juniornya Intan juga. Kali ini main kesini, jadi sekalian aja kita buat game sama Indah. Karena gak seru banget, gak afdol banget kalau kita ketemu tapi kita gak main game. Biasanya kita selalu gibah doang setiap temen gitu. Wah, enggak? Terus sekarang kita mau main game. Tadi preman nantangin kita katanya dia udah punya pertanyaan, nggak tahu tentang apa, random aja, cek aja, nanti bakalan kita jawab. Kalau yang salah gimana? Diguyur. Yoi. Are you ready? Ready. Gayungnya sudah siap. Oh, gayungnya udah siap, warna kuning. Oke, okay, siap? Siap. Pertanyaan pertama. Binatang? Yang bisa hidup di air dan darat disebut? Binatang yang bisa hidup di air dan darat. Apa aja? Disebut? Aku kayak maksudnya. Hah? Lupa enggak pernah aku tahu nih. Oh, sama. Cluenya kodok. Ya, ya, ya tahu kodok, tahu tapi udah ya. Bangsanya itu apa namanya? Udah. Belum. Yuk, 1 2 3. Ya, semua ingat. Oh, itu menyusui ya? Iya. Jawaban yang benar adalah amfibi. Mungkin karena Kak Intan sering menjadi ular. Enggak, sering kena gombalan buaya. Oh iya. Jadi giliran pertama. 1 2 3. Dan ini dulu. Oke, next. Oke, pertanyaan kedua. Siap. Samudra yang mengapit Indonesia adalah ada dua. Ini bener sih, awas aku gak benernya. Oke, 1 2 3. Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, okay, good. Keduanya benar. Oke, pertanyaan ketiga. Hewan terkecil di dunia adalah? Pasifik itu kan semut. 1 2 3. Oke, Kak Intan benar. Plankton tuh masih gede. Bukan, amuba tuh termasuk hewan dia. Hewan. Oh iya, aku nih guyur, aku lupa sih. Ini kamu mana gayungnya? Gayung. Kita harus basahin dia. Ready? Aman dulu, pindah di sini, guys. Satu sama ya. Soalnya ini udah malam gitu. Satu sama. Oke, pertanyaan keempat. Samudra terbesar di dunia adalah? Sejak kapan Amazon jadi samudra? Sungai gak sih Amazon? Ya, sungai. Gak bisa dijadiin samudra. Gak bisa. Oh, bener ya? Iya, Kak Intan bener, ini dia. Kita dia udah CV lebih lucu. Oke, kita sekarang move ke pertanyaan yang lebih menjurus ke Bali ya. Oke, pertanyaan Bali. Ya, kelima. Destinasi wisata air terjun Git-Git terletak di kabupaten? Ini enggak tahu, Cep. Pan Bali asli.
Betul, Bu Leleng. Karena itu salah satu yang terkenal kan? Iya, salah satu yang terkenal. Yoi. Di dunia. Tapi kita belum pernah kita ke sana. Nanti kita ke sana ya. Oke. Okay. Oke, next pertanyaan seputar destinasi wisata juga. Destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Bangli adalah kok gitu sih aku bertanya? Banyak Bangli. Kau usah tulis. Iya udah sebutin aja yang mana yang benar. Iya benar. Iya. Bangli kan ya? Bangli. Iya Bangli. Satu, dua. Tunggu dulu. Dua setengah, tiga. Gunung Api Batur. Kan itu juga. Oke, good. Oh, ya bener, betul, Batur. Gunung Batur. Ih, saya emang Gunung Batur masih aktif? Ya, masih. Masih aktif dia Gunung Batur. Oh, gua enggak tahu dia aktif. Dia. Tapi dia mati suri. Lagi bubuk dia. Lagi bubuk. Oke, bahasa Balinya hari Rabu adalah aku orang lahir hari Rabu jadi aku tahu. Enggak tahu noh. Oh iya, tahu Wednesday. Oke, betul, Bude. Hampir aku buat sepatu. Berarti itu Kamis enggak sih? Iya. Oke, wuku ke-30 adalah emang harus ngitung dulu enggak sih? Emang udah 30 itu wukunya. Ya, lanjut. Apa? Watu Gunung, ya betul, Watu Gunung. Oh iya, ada 30 buku aja. Oke, the last question. Last ya. Ini yang salah, langsung cebur aja ya. Ceburkan dirinya. Langsung bertenang. Oke, Hari Raya Saraswati jatuh pada wuku dan hari apa? Iya sih harusnya. Cari rumah di suatu gunung. Oke, jawaban yang paling lengkap itu adalah Kak Intan. Yes, cari rumah di suatu gunung. Jadi yang mana kesini Intan cuma disiram sekali, entah dua kali. Hahaha, menyempung. Yaudah, yuk. Lanjut kok. Kok bisa renang? 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 Kok bisa